warahmatullahi wabarakatuh. Lakum bushral ijabati wal qabuli minal maula biwasitati rasuli da'ai inayati fastajabtu wabadartu ilal fadli aljazili. Alhamdulillah. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصفي والحبيب وخليله اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتشرف وترحم وتحنن وتفضل على سيدنا ونور قلوبنا حبيبنا محمد شفيعنا محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam miftah bab rahmatillah adada ma fa'alallahu salatan wa salaman daimain bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala alhamdulillah amma ba'd hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para kiai, para habaib khususan wabil khusus khadimul majlis Nurul Ihsan Al-Habib Nuh Al-Hidwan mata'anallah bikuli hayati syarifah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau kesehatan, amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau panjang umur, amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati Al-Habib Arifin Al-Idrus, Al-Habib Zainal Adin Al-Hidwan, Al-Habib Idrus Al-Kab, Al-Habib Bayis Al-Hidwan. Kita doakan bersama, semoga kita berdoa bersama-sama. Kita minta kepada Allah agar beliau-beliau ini disehati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelapangan, dimudahkan di dalam mencari rizkinya di dunia wal akhirah, amin ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya menjelaskan tentang akikah, saya ingat bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "I'lamu annallaha ta'ala la yuqbalu quluban min qalbil ghafil." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah wahai manusia, kata Nabi, tidaklah Allah menerima doa seseorang dari hati yang lupa, hati yang lalai. Lalai kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia berdoa, kita semua ini meminta sama Allah. Betul? Kadang-kadang kita kalau habis sholat, doa enggak, Pak? Doa enggak? Doa. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, doa kita diterima tidak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau doa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka doalah dengan sungguh-sungguh. Dengan yang mana hati kita ini tidaklah meminta sesuatu kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana doa itu adalah salah satu kewajiban bagi setiap umat apabila ia ingin bertobat, apabila ia ingin yang mana sesuatu amalannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pengen doa yang diterima oleh Gusti Allah. Ada wasilah, ada yang namanya perantara. Doa itu al-wasilah tul wasilah, ada perantara daripada perantaranya. Yang pertama itu apa, kita harus berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang tulus memintanya. Dengan hati yang mana kita itu ingin yang namanya doa kita dikabulkan hanya mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan lupa yang namanya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling utama. Kenapa? Kalau doa kita diiringi dengan salawat, insyaallah doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah. Kalau kita mendengar doa itu keutamaan yang begitu besar, yang mana manusia tidak mengetahuinya. Kadang-kadang kita kalau berdoa kepada Allah, hati kita lalai. Kadang-kadang kalau kita berdoa kepada Allah, kita merasa hati kita ini tidak ada yang namanya tidak bisa meneteskan air mata. Saking apa? Kerasnya hati kita. Caranya biar gimana hati kita itu bisa menjadi lembut. Hati kita ketika kita berdoa, kita meminta ampun kepada Allah, yang mana hati kita ini merasa bahwasannya kita ini orang-orang yang berdosa kepada Allah. Caranya gimana? Caranya adalah dengan perbanyak kita beribadah dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir keutamaan yang begitu besar.
Apalagi kalau kata Nabi, zikir itu kita mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Man kana fi akhir al-kalam la ilaha illallah dakhal al-jannah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Moga-moga kita masuk surga, kabe amin. Amin. Masuk surga kabe amin. Amin. Pengen masuk surga? Amin. Pengen boleh? Kumpul amal ibadah. Ya, kadang-kadang orang ingin masuk surga tapi enggak mau ibadah. Betul? Bisa ditampung karo kiai. Pengen boleh masuk surga, jawabnya apa? Pengen. Cuma ibadah kadang-kadang jarang. Males. Nah, dua aja masih baik. Judi masih baik. Cuma ngadir pengajian tekares nih. Ya, kebanyakan orang seperti kenapa? Akan tetapi dia tidak mengetahui bahwasannya keutamaan yang begitu besar adalah ketika ia berdoa dan meminta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi zamannya zaman apa tiarannya? Corona. Lagi zaman apa? Corona. Itulah kenapa sih nganggu masker. Mana polisi ditangkap apa gitu. Ya. Zaman sekarang lagi zamannya corona. Corona itu ada, Pak. Corona ana beli. Ana. Misalnya sampai bertanya gimana rumah sakit, ana sih tenang. Corona itu ada sebenarnya. Cuma janganlah sampai kita itu was-was. Was-was itu datangnya dari siapa, Pak? Setan. Hati-hati, jangan sampai kita was-was. Orang kebanyakan kena corona gara-gara hatinya orang yakin kalau mesti Allah. Mau masjid beli pernah gara-gara apa? Uti kena corona. Mau masjid beli gelap ibadah, mau sholat Jumat gara-gara apa? Corona. Jangan sampai kita lupa kepada Allah, jauh dari Allah gara-gara semua penyakit. Yang mana penyakit ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini perhatikan, Pak, Bu. Ketika kita memikirkan kalau kita kena corona bakal mati. Itu setiap subuh bagi di Jakarta mondoknya. Setiap hari dengar sing arane meninggal lu mati ku kaya setiap subuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal Bapak Tarsimin misalnya ngono. Setiap hari seperti itu. Setiap dina di Jakarta ngono. Pribadi wong ora wedi karo corona. Akhirnya ada orang berpikirkan kalau saya keluar rumah saya bakal mati. Kabeh menusa ku Pak Bu, bangale mah. Presiden gak mah? Bupati gak mah? Habib gak mah? Dulu kita sih ngomong ya. Innaka mayyitun kata Allah wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau Muhammad akan meninggal dan mereka pula juga akan meninggalkan dunia ini. Semua manusia yang hidup di dunia ini bakal mah bakal sing ana wong urip kula kasing seumur itu ku. Seumur itu ku mentang-mentang dheweke sehat wal afiat. Ya Allah. Dikelop ibadah mentang-mentang mereka Israel ini orang katon-katon biasa baik, gak merasa bahwasannya dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita meninggal dunia, alangkah baiknya kita ini apa, mengumpulkan amal ibadah kita. Beb kita durung tua, beb kita masih nom, masih bisa jalan, masih bisa sehat walafiat. Apakah kita tobat kepada Allah? Allah tidak memandang kalian mau tua, mau muda, ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapnya. Pasti tidak ada pilihan lain kecuali dia meninggal dunia. Wong urip bakale mati kabeh, pengen muda, pengen tua, pengen cilik, pengen gede. Mati kabeh. Ada sebuah kisah. Ketika kita meninggal dunia, ini keluarga yang ditinggalkan pasti akan merasa sedih. Betul. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahza musiban falahu misla ajrihi." Barang siapa yang meninggal dunia, hiburlah mereka supaya mereka itu merasa senang. Hiburlah keluarga yang meninggal dunia, dihibur, disenangi, duduk malah ditambahi sedih. Orang yang meninggal dunia, mereka punya keluarga, ingat keluarganya yang kita bahagiakan mereka, jangan kita buat sedih. Ada kisah sahabat Nabi Al-Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ketika itu ada orang mengabari Abdullah bin Abbas sudah sedang mengendarai kuda, sedang naik kuda, sedang pergi ingin keluar dari kota Mekah. Ada orang nyamperin sahabat
Abbas. Ya, Ibnu Abbas, apakah engkau mengetahui tidak? Anakmu telah meninggal dunia. Lalu Abdullah bin Abbas minggir itu untanya ke pinggir jalan. Setelah meminggir di pinggir jalan, Abdullah bin Abbas langsung turun dari kudanya. Setelah turun, bukannya dia menangis, bukannya dia sedih, malah dia sholat dua rakaat. Sholat dua rakaat, sahabat meninggal dunia, guru meninggal dunia, anaknya meninggal dunia, jadi sholat. Setelah sholat ini, sahabat yang lain keheranan yang melihat orang ini, kira apa nih bocah? Wong di sholat, disuruh anaknya mati. Akhirnya setelah salam, Abdullah bin Abbas ditanya oleh sahabatnya, Abdullah bin Abbas, kenapa engkau melaksanakan sholat ketika anakmu meninggal dunia? Ketika mendengar anakmu meninggal dunia, kenapa? Kata sahabat Abdullah bin Abbas, apakah kalian tidak tahu ayat Allah Subhanahu wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai manusia, jadikanlah penolong kalian itu adalah sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini yang kita bisa ambil daripada sahabat Abdullah bin Abbas, yaitu apa? Kesabaran. Nangis boleh, tapi sabarnya yang kita ambil. Karena bersifat sabar ini jarang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita coba kita belajar daripada sahabat Nabi ini, yaitu sifat sabar. Mungkin kita tidak bisa meniru daripada sahabat Abdullah bin Abbas kesabarannya, akan tapi kita bisa meniru daripada sedikit akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendengar anaknya meninggal dunia, dia merasa sabar. Setelah itu, kisah Abdullah bin Abbas ada lagi, yaitu ajmalu kisahul hubbi, seindah-indahnya kisah cinta, yaitu kisah cinta daripada Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha dengan sama suaminya. Suaminya ini kafir, Pak. Istri suaminya Sayyidatina Zainab ini kafir. Ketika diajak masuk Islam oleh istrinya enggak mau, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berturun firman Allah, janganlah kalian menikahkan anak kalian dengan orang yang lain agama dengan kalian, non muslim. Akhirnya diceraikan Zainab dengan suaminya ini. Diceraikan sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu perbedaan agama. Setelah itu Zainab tidak mau menikah. Banyak sahabat yang mau lamar Zainab, Zainab enggak ada yang mau. Itu dia olah semua, berharap bahwasanya suaminya ini yang dulu masuk Islam. Akhirnya setelah perang Uhud, suaminya ini masuk Islam. Berumur Sayyidina Zainab itu setelah 30 tahun. Setelah 30 tahun Sayyidina Zainab, suaminya ini masuk Islam. Akhirnya nikah lagi dengan Sayyidina Zainab. Makanya dijuluki Ijmalul Kisahul Hubbi. Setelah itu setahun kemudian Sayyidina Zainab meninggal dunia. Akhirnya suaminya ini merasa sedih, merasa gak karuan hatinya. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya bilang, sabar, sabar. Akhirnya ini orang ini sabar, suaminya sabar. Sabarnya kuat hanya setahun. Setelah setahun meninggal dunia juga suaminya. Jadi beda setahun deh kalau istri ya Sayyidina Zainab. Ini yang kita bisa ambil, kita lihat daripada sahabat Nabi ini. Ya, sabarnya itu bukan main. Ketika ditinggal oleh orang yang dia cintai, ditinggal oleh orang yang dia sayangi, ditinggal mati, ya kan? Tapi sabarnya begitu kuat. Makanya kalau kita bahas tentang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, renungi bahwasanya seseorang itu tidak bisa menjadi seperti mereka. Kenapa? Karena mereka itu lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain sahabat. Siapa? Ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib. Habaib itu lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di dalam daging mereka ada tetes darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita hormati habaib-habaib kita ini, kita hormati, kita sayang mereka. Tidak boleh kita membenci habaib keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau kita benci habaib, mau kata amal kita sebaik-baiknya, mau kata zakat kita sebaik-baiknya zakat, akan tapi kita benci dengan keluarga Rasulullah, enggak bakal kita masuk surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hati-hati saudara sekalian. Tadi juga dibahas bahwasannya akikah. Akikah itu keutamaannya begitu besar. Akikah keutamaannya begitu besar. Bagaimana kita bisa melihat daripada Sayyidina Ibrahim ketika dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala